Tegak bosku. Oke. Iya, jadi tinggal Munir aja. Munir mau gimana? Ya kalau misalnya ada, kita kebetulan memang OB kita baru keluar. Enggak masalah sih. Hah? Enggak masalah kalau memang ada lowongan OB di sini. Tapi katanya basicnya ke teater ya? Hah? Basicnya teater juga? Iya, kita sama-sama. Kemarin. Basicnya teater juga? Iya, kenalnya di teater juga. Sampai nikah. Apa? Sampai nikah. Berapa lama teater? Aku dari SMA. Hah? Sama? Aku teater. Teater di mana? Di Samarinda. Cuma beda teater. Beda sekolah. Kenapa suka sama teater? Suka aja. Kalau kemarin memang, kalau dari aku memang guru yang narik. Kamu bagus ya, emang intonasi segala semuanya. Sampai nggak kelihatan kalau itu ini. Bagus tuh, bagus banget. Nah, bagus. Oke, Pak. Ada lagi satu videonya itu. Cuman belum di-upload. Ada satu lagi. Oh, ada sih. Iya. Tapi udah cukup sih yang satu itu udah cukup. Oke, nanti kalian berdua saya akan coba di talent. Tapi tolong bantuin juga di OB. Oh, iya. Terus kamu nanti bantuin kreatif, kita lagi kurang kreatif. Iya, nanti akan saya coba ya. Iya. Dua-dua juga akan saya coba di talent, nanti kita bicara harga di belakang ini aja. Kalian punya anak kayak? Punya. Baru dua. Umur berapa? Satunya umur 5 tahun, satunya umur 2 tahun. Kok ditinggalin? Disuruh tinggal sih. Hah? Memang disuruh tinggal sih. Orang tua sama orang tua, itu sana aja. Kan mereka antusias banget gitu loh, Kak. Antusias gimana? Ya gimana ya, kan kakak kemarin nyariin kan, mereka tuh senang banget gitu. Mereka memang sudah pernah sering ditinggal, sehingga sering sih, dulu pernah ditinggal kan karena kecelakaan. Di bulan ini juga, 2 tahun yang lalu, kena musibah. 2 tahun berikutnya dipanggil ini ya. Kenapa musibah apa? Bakar. Apanya? Kakinya sampai sekarang masih anu. Mana? Kenapa kaki kamu? Oh iya bener. Tapi enggak. Yang paling bawah di tempat paling bawahnya sih. Tahu apa? Itu ngerjainnya pas memang belum masa gitu ya. Apa sorry? Kakinya masih diberban terus ditelepon sama si penipu itu. Separah apa bawahnya? Sampai naik. Oh iya. Tapi kemarin kita ada yang lebih parah sih ya. Oke. Okay. Tabung gas. Kenapa ceritanya tabung gasnya gimana? Jadi kan waktu itu acara kesmian kakak itu gitu loh. Kayak kakak anakku. Jadi apa acara apa? Sorry. Kesmian. Nah, terus. Gasnya itu bocor gitu nah, Kak. Jadi bocor kan. Dia tuh bocornya enggak bunyi tuh sisa. Jadi kayak sampai keluar asapnya itu. Nah, itu udah dibuang. Jadi sebenarnya udah enggak apa-apa. Orang-orang sudah enggak ada. Terus? Nah, tukang masak itu langsung ngecek kompor. Karena dia tahu kalau gas itu masih ada. Meledak. Serem banget ya. Iya. Aku lari ini juga masih kena di kaki. Karena tadi aku sempat lari. Hah? Aku sempat lari. Anakku juga hampir dia terpanggal. Anak-anak juga hampir panggal. Soalnya pas aku lihat api liar itu, aku langsung lari. Sekalian aku gak tahu anak gue pertama itu di belakangku. Aku tabrak dia, jatuh, kuangkat, pas kuangkat gini. Apinya lewat, langsung gue lari keluar. Ada bekasnya enggak? Dikit sih dikit, masih ya? Soalnya dia kan kayak kena, pas mereka lewat aja gak sengaja gitu. Ini kiri kanan kamu sama? Sama. Aku bayang. Rasanya seminggu sekali. Operasi? Operasi gimana? Gak tau sih, katanya kayak dibersihin gitu dia. Dia tuh setiap diperban itu kan kak, setebelnya tuh nanti tuh dia merembes lagi. Kalau sakitnya masih sampai sekarang sih kak. Hah? Tapi ya, buat jalan segala aman? Aman aja sih, apa? Dia tuh kayak tiba-tiba kadang. Pas 2 tahun? Nah. Emang bulan apa waktu itu?
bulan ini juga, tanggal 7 kemarin. Hah? Tanggal 7, bulan ini juga pas tanggal 7. Masa? Iya. Iya. Kan sampai frustasi segala macam. Oh iya. 3 bulan kan, rumah sakit. Nah, kan yang di sini nanti serius ya. Nah, ini. Ya.